Ya, selamat bertemu kembali dalam story about do it yourself kali ini dalam episode menumbuhkan rambut putih. Episode menumbuhkan rambut putih kali ini masuk ke minggu ke-86. Apa saja yang terjadi pada minggu ke-86 ya? Selain saya membuat rambut saya botak kembali. Dan tentu saja kesayangan-kesayangan kita tidak kita lupakan untuk membantu ini semua. Jadi judul di minggu ke-86 ini adalah ASMR suara rambut botak tumbuh dengan menggunakan minyak bawang putih dan lidah buaya. Ini lidah buaya pagi digunakan, ini minyak bawang putih. Sekarang kita akan menggunakan minyak bawang putihnya terlebih dahulu. Jadi satu bulan belakangan ini saya di video YouTube saya selalu membaca ASMR. Kemudian saya baca cepat. Apa katanya? Anonymous. Ya seperti itulah. Jadi suara yang membuat kita bergetar katanya naik dari tengkuk di sini. Jadi yang membuat kita merinding lah gitu ya. Sederhananya, terus saya berpikir lagi seperti ini. Hei, bukankah yang membuat merinding itu adalah seperti para pembaca puisi? Tetapi kali ini ASMR itu bukan saja untuk pembaca puisi, tetapi dia bisa juga untuk poinnya di suara ya. Seperti ini suara rambut botak tumbuh. Ini suara rambut biasa yang tidak botak. Nah, ini suara kulit. Nah, jadi untuk sederhananya mereka bikin suatu bunyi suara yang menggetarkan. Misalnya ini pun menggetarkan bisa saja atau suara. Ya. Akhir kata sebelum ini dikir saya menyampaikan bahwasanya judul ini bukannya dia menampilkan suara yang sesungguhnya, tapi sekali lagi saya mau menyampaikan bahwasanya hujan itu turun tidak begini, karena angin kadang bergerak begini. Ada angin timur, ada angin barat, ada angin mutar-mutar. Soul Father Jakarta, Bogor 2021. Terima kasih.